Sediakan satu wadah bersih. Bahan yang saya gunakan adalah bedak bayi. Bedak bayi Bunda Sister. Untuk bedak bayinya, Bunda Sister bisa menggunakan bedak bayi merek apa saja. Kita tuangkan aja sini bedak bayi. Oke, kita tuangkan bedak bayi secukupnya. Sekali lagi, bedak bayinya bisa menggunakan bedak bayi merek apa saja. Kemudian untuk bahan keduanya, bahan kedua yang saya gunakan adalah hand body lotion Nivea. Bunda Sister bisa menggunakan hand body merek apa saja. Kita tuangkan aja hand body lotion sini. Kemudian kita aduk-aduk. Oke, jadi pastikan dua bahan ini tercampur rata Bunda Sister, karena untuk kali ini saya gunakan dua bahan saja, yaitu hand body lotion dan bedak bayi. Setelah bahannya tercampur rata, kita bisa langsung menggunakan bahan ini. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur, oke? Jadi oleskan merata pada seluruh kulit wajah. Diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Bunda Sister gunakanlah perawatan ini setiap malam agar kulit yang hitam menjadi putih dan bersih. Oke, Bunda Sister, untuk cara memakai bahan ini pastikan kulit kita ini bersih. Oke, jadi kulitnya sudah bersih. Kemudian kita oleskan aja bahan ini. Jadi oleskan seperti ini. Setiap malam sebelum tidur, oke? Jadi dioleskan setiap malam sebelum tidur. Kemudian diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Oke. Ini akan membantu mencerahkan kulit Bunda Sister yang gelap, kusam, dan berflek hitam. Dioleskan merata seperti kita menggunakan krim malam. Dioleskan merata seperti ini. Pastikan merata satu wajah. Oke. Kemudian kita diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Oke, jadi seperti ini kita bawa tidur aja, nggak apa-apa. Kemudian paginya dicuci dengan air.